Jumpa lagi dengan saya. Sekarang saya berada di Takengon, Aceh. Nah, jadi kita tadi akan perjalanan dari Medan ke sini 10 jam lebih. Nah, perjalanannya 10 jam 35 menit. Nah, jadi kita kalau kita mau ke sini sebaiknya kita melalui Gunung Salak. Nah, jalannya bagus. Memang ya agak berliku-liku. Nah, jadi kalau Anda mau ke sini sebaiknya gunakan Google Map saja, lebih jelas. Nah, jadi untuk bangunannya ini yang Anda lihat, ini tempat yang saya hari ini saya tempatin. Nah, jadi saya ngambil satu ini sewa. Nah, ini baru siap 1 bulan. Nih, pekerjaannya. Nah, yang ini udah siap 1 bulan setengah. Nih, nah, tuh. Nah, itu. Nah, 1 bulan setengah. Nah, gitu. Jadi, karena ini kan kondisi malam, jadi tidak kelihatan semuanya. Itu. Nah, ini. Sekarang kita lihat kondisi tempatnya ya. Nah, kita masuk ke dalam ya. Bangkunya, mejanya, nih air minumnya ada disediakan. Nah, ada kulkas, nah, ada gas. Nah, tempat masak, air, sama apa namanya, piring, sudah bagus. Ini tempatnya baru nih ya, belum ada 1 bulan tempatnya. Nah, ini kamar mandinya. Nah. Disediakan apa juga, handuk, ada air panasnya juga. Nah, nih. Nah, tempat masak juga ada tuh, ha. Sediakan semuanya. Nah, juga ada kipas. Ada juga kipas. Nah, kalau Anda mau ke apa? Sini sebenarnya dingin loh. Jadi kalau misalnya kipas itu gak ada artinya nih, kipas. Tetapi untuk siang mungkin ya. Biasanya kalau ke danau pasti panas suasana. Nah, jadi bedanya yang di rumah sana sama sini, sini tempat tidurnya hanya 2. Kalau di sana tempat tidurnya kalau nggak salah 3 ya. Nah, gitu. 3 atau 4 ya. Nah, nanti saya tunjuk ya di sana ya. Nah, sekarang kita naik ke atas ya. Memang naiknya agak curam nih. Tapi ya, penuh perjuangan sih. Ke atas ini. Nah, di atas ini pintunya. Nah, tempat tidur besar 1, yang kecil 1. Jadi bisa 3 orang di sini. Nah, kondisi ya begini. Nah, tempatnya. Nah, tuh. Jadi tempatnya ini, bangunannya ini baru selesai 1 bulan. Nah, jadi kalau misalnya ada yang sudah menghuninya di tempat ini, menggunakan, jadi ya sayalah yang pertama. Nah, yang menggunakannya gitu. Air panas juga ada, WiFi juga ada sini. Jadi kalau harga memang agak mahal di sini ya. Nah, harga agak mahal. Tapi ya, lumrahlah dengan kondisi sekarang. Dan tempatnya Anda bisa lihat. Nah kan, kondisinya beda. Tadi kan bangunannya kayu semua. Ini bangunannya, Anda lihat. Nah, batu. Batu. Nah, kecuali ini aja. Ini baru. Seng. Nah, ini kayu.
Nah, jadi demikian liputan saya untuk malam ini. Untuk liputan besok, kita akan saya lihat ya, tunjukkan kondisi siang hari atau pagi hari di tempat ini. Ya, semuanya saya akan infokan buat Anda. Oh, satu lagi. Nah, buat Anda yang pengen sholat, pemilik menyediakan ini. Nah, sejadah. Nah, ya. Nah. Tuh, Anda bisa mau bersholat bisa. Nah, hanya di sini kita belum ada ditentukan di mana kiblatnya. Arahnya belum tahu di mana kiblatnya. Nah, itu aja masukannya. Oke. Nah. Karena saya baru sampai, jadi saya mau mempersiapkan untuk makan malam. Untuk makan malam kita tinggal bisa kita pesan sama yang jaga untuk beli atau kita bawa sendiri dari Medan atau kita ke pasar. Nah, jadi kita tinggal masak. Kita masak di bawah bisa, karena kan sudah peralatan sudah ada. Nah, jadi Anda tinggal masak sendiri, ya tinggal beli bahannya, tinggal ini kalau kalau pasar itu dekat dari sini, 5-10 menit ada nyampe. Nah, ikannya pun fresh-fresh, karena kan dari danau ini langsung. Gitu. Oke, kita tunggu info selanjutnya ya. Terima kasih. Lagi sama saya. Sekarang saya berada di Villa Alfa. Nah, ini villanya. Mungkin sebagian dari pada yang lihat ya, udah tahu ya ini villanya. Kondisinya pas di pinggir gunung ya. Nah, puncak gunung, bukit. Nah, gunung ya. Nah, ini danau. Saya kata lihat. Nah. Jadi kondisinya ini sama, ini semua sama bentuknya dan isinya juga sama. Nah ini anak pemiliknya ya. Nah, ini petugasnya lagi jaga. Nah, kita mau survei lihat tempatnya ya. Nah, kita lihat. Nah, ini kondisinya gila ini. Ini tempat tidur ada di sini. Ini ya, tidur bisa di sini. Nah, ini kamar mandinya. Jadi hanya disediakan masak nasi, air panas, sama itu saja. Itu saja gantungan sama untuk sholat nih.
Nah, untuk tidur ini ada sediakan juga ya, 1-2. Nah, kipas angin juga ada. Nah, tuh. Nah, jadi kalau mau duduk di luar juga bisa mandang-mandang. Bisa nanti bisa lihat kota-kota kota Takengon di sana, kota Takengon ya, udah lihat tuh kota yang sana. Nah, ini bukit-bukitnya tuh. Nah, ini danau Laut Tawar ini, untuk camping-camping bisa di sini ya tuh. Nah, itu khusus untuk camping-camping. Nah, tuh tempatnya bagus. Jadi di sini tidak ada AC ya, AC tidak ada. Jadi karena cukup dingin ya, bukan cukup dingin. Jadi tidak pihak pemilik tidak menggunakan AC lagi. Jadi AC alam. Nah, jadi kalau Anda kemari hati-hati turunnya, karena tangganya terjang sekali. Terjang sekali. Jadi kalau misalnya ada pengunjung sini, bisa tenda-tendanya bisa dinaikkan, payung-payungnya. Nah, ini tampaknya. Nah, jadi untuk sementara waktu hanya 3 ini aja dulu dibangun, selain dari yang villa ini. Ini yang permanen, ini yang terbuat dari kayu-kayu. Nah, harganya beda-beda ya. Jadi ini kapasitasnya bisa muat 12 sampai 15 orang. Kalau yang ini bisa hanya 3 orang aja. Jadi ya gitu loh. Nah, jadi batas mereka punya, pemilik hanya sampai sini aja dulu. Tapi mungkin kedepannya akan diperlebar ke sana, tergantung dari kunjungan tamu yang datang atau yang menginap. Sejarah ya. Jadi kalau misalnya ada tamu, kan rencana ini akan dibangun semacam tempat santai, bilik-bilik, bukan bilik sih, tempat santai untuk duduk di sini, untuk kalian dengar-dengar musik atau nikmati makan atau minum kuliner. Jadi ini masih tahap pembangunan semuanya ya. Jadi kamar mandi ini fungsinya untuk kalau misalnya ada yang berenang, jadi bisa bersih-bersih di sini. Jadi pembangunan sini masih tahap pembangunan ya, renovasi. Nah ini ada petugasnya yang jaga sama orang yang lagi santai pembangunan. Ini dapurnya. Dapur yang untuk masak. Nah. Ngapain, Dedek? Hah? Kelas berapa? Kelas sekolah? Udah? Kelas 5. Kelas 5 atau kelas 3?
5. Oh, kelas 5. Sekolah di mana? Sekolah. Hah? Sekolah. Belum sekolah? Belum. Oh, belum. Masih online? Ini danaunya. Ya. Nah. Sini anak-anak bisa berenang, Suha. Sini bisa berenang, anak-anak? Dirimu bisa berenang? Hah? Dirimu bisa berenang? Hah? Dirimu bisa berenang? Hah? Kamu bisa berenang? Nah, danaunya bersih ya. Seger. Airnya seger.